Oh, Pak. Oke. Nah, ini habis sentuh review. Lalu accept submission. Oke, next select next. Nah, record editorial decision. Dah send to production. Select files for production. Next. Enggak. Yang ini. Iya. Enggak, next. Delivery. Record. Udah? Nah, schedule for publikasi. Nah, di sini judulnya nggak boleh huruf besar semua. Jadi, harus kamu ganti dari yang itu tadi, file Word-nya itu, file PDF itu. Coba gantikan aja. Ambil dari PDF-nya atau Word-nya. Kalau bisa dari Word-nya. Wah, masih besar. Ada Word-nya rupanya. Word-nya masih buka lagi, Pak. File. Ini, Pak. Nggak salah gitu kan? Enggak. Nah, pastikan lagi abstraknya udah sesuai dengan PDF-nya itu. Misalkan format penulisannya nggak apa-apa Pak, kalau nggak sesuai ini kan rata kiri kanan di sini nggak apa-apa itu Pak. Nggak apa-apa. Yang penting isinya sama itu aja. Ya ngeceknya nggak usah dicek-cek, kopikan aja deh filenya itu. Tadi ngecek satu-satu itu. Ya kalau kau paham bahasa Inggrisnya apa? Jangan dari situ, dari Word-nya.
Dari sini nanti potong putus-putus itu kalau dari PDF. Udah. Save, kalau udah sama save. Baik. Terbitem, Mbak. Abang urusan, ECL. Oh, stepel lah, Mbak. Stepel. Aku mau stepel dulu dah. Stepel di... Bamba desain, Mbak. Desain apa? Stepel lah, Mbak. Stepel lah. Ini kok putus nih. Ai nomor ini. Ya, sepuluh juga juga di. Hah? Bapak juga. Satu dari 10 kok inci. Dang. Ini 10 kok inci. Oh, tak tahu gua. Oh. Artikel ini dan sumber itu dulu. Terbit maksud di. Yang pola wa. Terbit. Ahar dalam kunci website ni. Lu mau mbak tentang Marsa Institute itu beli ser mengenal open kemari sini. Induk ni kan indeks ni. Alah masuk domain di jurnal ni. Halo sister. Udah. Oh, ini save ya, Pak? Ah, save. Ini kosong, prefix-nya kosong, Pak. Kosong, kosong. Nah, kalau ini udah di-save, baru kontributor. Kontributor. Kontributor ini, Pak. Nah, kontributor ini kan masih satu ini. Iya, Pak. Tambahilah. Berapa orang-orang itu penulis, enggak? Dua orang. Dua orang kan? Iya, Pak. Nah, add kontributor lah. Nah, tulislah namanya di sini. Nah, kalau dia satu suku nama, itu diulang. Diulang di family name. Contoh, namanya cuma Joko. Ya udah Joko-Joko lah. Nah, kalau dia tiga suku... Kalau dia tiga suku kata, nama terakhirlah di ujung, di family name. Di name ini, gift name ini, dua suku kata. Penulisan namanya itu enggak ada pakai gelar, Pak? Enggak. Ini harus sesuai namanya dengan yang di artikel. Jangan sampai salah. Kadangkala I jadi Y. Itu yang jadi sering masalah. Nah, kayak ini, Bu Pristirian Dari. Jangan dibuat-buat Y. Kopi kan aja. Ah itu udah beda lagi deh. Makali. Ah, kopi kelar yang darinya ke ujung. Cut. Yang dari di sini hapus. Ah. Yoi, emailnya.
Bukan di situ. Nah, di email ya. Enggak. Pasti sama. Indonesia bukan Malaysia itu. Nah, Ekuador pula gue buat. Jadi ya gue tekan I. Terus, loh kok nggak ada Indonesia? Tekan huruf I, ah terus. Iya. Yeah. Ini satu-satu teks dibaca ya, Pak. Satu-satu karakter. Iya. Yeah. Oh, Indonesia. Oh. Udah. Yeah, afiliasi. Afiliasi. Afiliasi itu nama kampus. Nah, tuh. Ke bawah. Autor. Pilih autor. Oke, simpan. Nah, ini kan udah. Ini nama pertamanya ini si Teresia ini juga harus kamu lihat. Coba klik dulu itu. Segitiga itu. Tanda ini. Edit. Nah, ini kan salah ini penulisan afiliasinya ini. Yeah. Jadi ini harus kamu cek-cek juga. Mana tahu manusianya salah. Namanya juga harus dicek dengan artikelnya. Mana tahu beda. Harus disamakan dengan yang artikel. Nah, oke, okay, simpanlah. Baru metadata. Cepat, jam-jam udah mau habis. Iya, Pak. Nah, metadata ini nggak boleh sekali semua, harus satu-satu huruf keywordnya itu. Hapus dulu itu. Gini ya, Pak. Tanda centang. Ya. Baru kopikanlah satu-satu dari word itu. Jangan ikut komanya. Ya, hapus komanya itu. Ya, pilih yang di bawahnya itu. Gini, cek. Enggak. Kan ada tadi muncul. Ini, Pak. Baru copy lagi. Ya. Ada apa itu? Oke. Kamu kata aja. Emosian. Jangan banyak-banyak.
Nah, banyak-banyak komentar lagi, biar enggak emosian kau. Bisa lah kau potong-potong si Rizky nanti. Pep. Ya, Pak. Simpan. Sudah, Pak. Itu masuk ke referensi. Nah, ini referensi ini udah sama-sama yang di Word itu kan? Copy aja lagi ya, Pak. Copy aja lah. Biar pas. Copy, Kak. Udah mau digin. Mau di game. Udah dikopi kan? Ya, Pak. Ini lagi perlu di. Itu angka-angkanya itu harus dihapus itu. Oh, ini, Pak. Hapus dulu angka-angkanya, tapi jangan sampai ke enter ke atas, nanti jadi nggak terbaca ya. Tahan emosi. Emosi lagi. Emosi tahan. Tahan segala. Dah. Nah, save. Dah. Oke. Galei. Nah, di galei ini itulah PDF yang muncul kalau kita lihat jurnal. Itulah galeinya. PDF yang tadi kukirim, itulah di sini diupload. Di sini tulislah PDF. Tulis PDF. Huruf besarlah. PDF-nya itu belum beres itu. Itu loading itu, Pak. Lama kan loadingnya, Pak. Wah, kemana itu? Balik. Ya pun. Save lah. Enggak, save aja. Cuman PDF aja yang ditambah di situ. Jadi terhapus lagi. Ya. Nanti bisa diedit itu. Iya. Ah, ini saya select. Kan. Select artikel teks. Baru upload itu. Uploadlah PDF tadi yang saya kirim itu. Di download lah kerasa itu. Pantas lah lama, 5 biji 2 hari kau buat. Ini kalau pun internet Pak, laptopnya lelet Pak. Apalagi kalau sambil zoom lagi Pak. Ini udah Pak. Udah continue. Ini lagi, Pak.
Complete. Nah, itu edit dulu, edit. Biar PDF tulisannya. Ya, baru masuklah permission discourse. Nah, ini override semua. Oke. Nah, di copyright year itu tulis 2021. Nah, lisensinya itu ada tertulis di situ. Enggak ada ya. Oke lah, save lah. Nah, baru isu. Nah, isu ini page-nya halaman berapa tadi? Page-nya halaman 188 sampai 197, Pak. Yakin? Iya, Pak. Yang kupakai tadi satu berapa? Ah, coba lah itu udah dulu tulis. Iya. Di mana ditulis, Pak? Itu page. Oh iya. Apa? Tidak ada. 197. Terus penghubung 197. Nah, di sini di date publish bikinlah tanggal semalam dulu bikin. Biar bisa terbit dia. 2021. Garis penghubung atau strip? Penghubung. 11. Penghubung 2. Kosong dua. Save. Nah, baru pilih assign to issue itu. Yang paling atas assign to issue. Nah, pilih isu berapa tadi? Isu 4, volume 4, nomor 4 Desember. Ini. Ah ya. Oke. Save. Publish. Udah selesai, coba view. Di itu view. Wah. Hai. Jampi itu kan non. Sopak dah kerah hong lah. Mandi dah. Manang pay momo lah. Ini dah. Bahawa lah. Ayo ya, Profit. Ayo dokter. Apalah rapat meh tak tahu berudu meh sih. Rapat meh terus. Oh. Ayo dah tahu. Atau mak, unang gabela ni mit mertupu. Unang gabela ni jempi tu ngisi ha ni. Sonon ni jama onon nong alawa hujung ni. Mangan jempu. Eh itu. Ano pusaka ron bigaza? Oh lo jono nama ikan Hanna. Hai. Hui. Oke ya memang. Oke ini lah. Hai. Oke. Ini dia pak. Ah, udah kan? Udah terbit kan? Udah pak. Nah ini kayaknya ada yang salah. Judulnya itu ada yang panjang kali spasinya, aja nggak berspasi itu.
itu efeknya yang kau kopikan dari PDF. Oh, gitu. Berarti harus dari Word-nya ya, Pak? Iya. Ini coba back dulu, back biar kita edit. Kopikan dulu dari Word-nya itu. Word-nya. Nah ini, apa enggak enter ini? Kayak di enter itu kan? Enggak. Aku pilih dulu, copy. Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, bukalah webnya itu. Webnya itu publication. Bukan. Itu publication. Samping workflow. Ba. Oh, ini. Unpublished. Ini. Dah. Jangan dipilih yang itu. Itu yang salah tadi. Dah. Save. Cara mengedit kayak gini lah, unpublish, editlah semua, bisa diedit semua itu lagi. Udah, iya. Baru udah selesai, schedule for publish aja lagi. Baru publish, Pak. Udah, coba view. Masih juga. Udahlah. Nah, inilah udah terbit lah ini. Coba klik PDF-nya itu. Udah sama. Kayaknya ada yang salah. Ada yang salah namanya kan? Herniawati. Coba back dulu yang di sini, yang di Word, yang di web itu back. Ada jibuannya kan? Ini. Di Word enggak ada jibuan. Oh iya. Pas mengisi apa tadi, Pak? Dia yang ngisi itu ya? Iya, Pak. Tadi pas mengedit apanya tadi yang edit itu udah ada jibuannya, Pak. Di Word-nya memang enggak ada jibuan. Nanti kau ya kau yang terhapusmu yang aslinya di sini juga nggak ada jebuannya. Yakin? Atau nggak terhapusmu? Tunggu sebentar, Pak, yang aslinya bukan itu. Nggak, yang asli sebelum kau edit ini. Iya, Pak. Pas, yang saya kasih pertama kali itu ini. Gak ada juga jagoannya. Mana? Ini yang udah kamu edit. Yang saya kasih pertama kali itu. Saya buka di WA aja.
Oh, ada Pak, semuanya Pak. Nah, kau yang menghapuskan? Iya Pak. Jadi nanti unpublished, iya, unpublished di Galeri. Nah, coba back lah back. Itu nggak boleh itu. Cupatan itu bisa marah. Apalagi kalau kena kena nanti kayak gini kasusnya sama dosen, wow, bisa bahaya. Karena nggak bisa diedit-edit, sister. Kalau udah terbit kayak gini, nggak boleh diedit sebenarnya. Karena itu direkam sama webnya ini, kapan diedit, jam berapa. Nah, ini publikasi. Unpublished. Berarti saya ganti dulu lah Pak di apanya Pak, di PDF-nya ini Pak. Enggak, itu ini dulu, belajar dulu ini. Nantilah kau ganti. Iya, unpublished, oke. Baru masuk ke Galeri, Galeri. Ah, klik segitiga itu. Change file. Itu aja nanti. Iya, Pak. Change sama file yang udah kamu apa itu? Change file itu select component article text. Atau ulang yang udah diperbaiki. Iya. Itu aja nanti. Ya, iya, baru schedule for publish lagi. Udah? Udah, Pak. Oke, ini saya kirim nanti rekamannya. Nanti kalau udah kamu terbitin semua, kabari biar saya lihat lagi. Kalau enggak belum bagus, saya suruh perbaiki. Iya, Pak. Oke ya. Iya, Pak.